Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, yang mana apabila kita menghitung-hitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selawat beriringkan salam kita panjatkan juga kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak berselawat kepada beliau, ini bukti cinta kita kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan tempatkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, detik demi detik telah berlalu, tidak terasa hari pun berganti, hari demi hari pun berlalu, tidak terasa sekarang kita berada di tanggal 27 Ramadan. Seakan-akan baru kemarin kita berjumpa dengan awal Ramadan, ternyata hari ini kita telah masuk di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kita berada di tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah memberikan kita pelajaran, karena sejatinya Ramadan adalah sekolah, adalah madrasah untuk kita melatih diri sebagai bekal 11 bulan yang lain. Ramadan di tahun ini telah mengajar kita berbagai macam perkara, yang dengan hal itu kita berbekal. Semoga dengan bekal itu kita mampu istiqamah menerapkan ketaatan di 11 bulan berikutnya. Dari pelajaran yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita, yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Apa makna takwa? Takwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita selalu takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya kita selalu berusaha untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah.
Ingat, selama Ramadan kita tidak berani untuk membatalkan puasa kita. Walaupun tidak ada satu orang pun yang melihat kita, kita akan tetap bersabar sampai azan maghrib berkumandang, baru kita berani untuk berbuka puasa. Sejatinya begitulah yang harus kita lakukan dengan batasan-batasan syariat Allah. Walaupun tidak ada satu manusia pun yang melihat kita melakukan perbuatan yang terlarang, perbuatan haram, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita bahwasannya hendaklah kita mencari perkara-perkara yang halal. Ramadan telah mengajarkan kita untuk mampu menahan diri dari perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal. Kita mampu menahan diri kita dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, padahal hal tersebut adalah perkara yang halal. Makan halal untuk kita, minum halal untuk kita, berhubungan suami istri pun halal untuk kita. Namun ketika datang bulan Ramadan, di siang hari Ramadan kita tinggalkan semua itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah barang tentu, perkara yang haram pun kita lebih takut, yang halal saja, yang mubah saja kita mampu dan sanggup untuk meninggalkannya, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan haram dan perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Karena memang sejatinya puasa melatih kita untuk mampu menahan diri dari perkara-perkara yang mubah. Sudah barang tentu kita harus lebih mampu untuk menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita untuk selalu disiplin. Ramadan telah mengajarkan kita bahwasanya tidak ada satupun yang paling kita tunggu melainkan azan, panggilan sholat. Begitu azan subuh berkumandang, kita langsung berhenti dari tegukan minuman kita. Begitu azan subuh berkumandang, kita langsung meninggalkan makan dan minum kita. Begitu juga begitu datang waktu maghrib, ketika azan maghrib berkumandang, kita langsung bergegas untuk minum dan makan untuk membatalkan puasa kita. Inilah kedisiplinan yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Kulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu datangnya waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai terbenamnya matahari, yaitu datang waktu maghrib." Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya di Ramadan azan menjadi hal yang paling kita nanti, maka jadikanlah di 11 bulan selain Ramadan kita pun menanti azan tersebut. Bahkan kita telah siap sebelum azan tersebut berkumandang. Yang keempat, dari pelajaran yang diajarkan Ramadan kepada kita, Ramadan mengajarkan bahwasannya kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasannya kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya, namun ketika waktu datang diizinkan untuk mereka makan dan minum, mereka makan dan minum, mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, "Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi." Satu kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka puasa, dan satu kebahagiaan di akhirat ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah
Tidak ada kunci yang harus kita pegang dalam kehidupan di dunia kecuali sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, betapa besar dan kuatnya cobaan yang menimpa kita. Begitu juga sabar dalam menjauhi maksiat, walaupun begitu besarnya tantangan yang menghinggapi kita. Demikian juga bersabar atas takdir-takdir Allah. Ini merupakan tiga kunci agar kita sukses hidup di dunia. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah-musibah dari takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya bagi hamba-hamba yang bersabar akan diberikan balasan yang pahala tanpa batas. Maka kabar gembira, kita telah mampu untuk bersabar di Ramadan. Semoga Ramadan menjadi bekal kita untuk bersabar di 11 bulan lainnya. Yang kelima, dari pelajaran yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah kepada Allah memiliki rasa manis yang tidak akan dirasakan kecuali orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita, rukuk kita, capek dan lelah letih kita, berdiri untuk sholat tarawih, bangun untuk makan sahur, menahan diri di siang hari dari makan dan minum, itu merupakan kelezatan, itu merupakan kebahagiaan, itu merupakan kesenangan yang tidak dirasakan kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajad halawatul iman." Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara tersebut ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, dia tidaklah mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha ayyahuda fil kufri kama yakraha ayyaglifa bin nar. Dia benci untuk kembali dalam kekufuran, dia benci untuk kembali dalam dosa dan maksiat sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan, dilemparkan ke dalam jurang. Barang siapa yang memiliki tiga perkara ini dan itu semua ada di Ramadan, maka dia telah mendapatkan manisnya iman. Pelajaran yang keenam yang diajarkan Ramadan kepada kita, bahwasanya gemerlap dunia, materi yang melimpah, bukan merupakan jaminan kemenangan. Betapa banyak orang yang memiliki kelebihan harta, namun mereka tidak mampu tunduk dan taat kepada Allah. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang diuji dengan kesempitan harta, namun mereka mampu untuk tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beruntung bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, istri yang banyak, anak yang banyak, bukan. Orang yang beruntung adalah orang yang mampu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya 70 tahun dari api neraka. Maka inilah kemenangan sejati. Begitu juga ketika kita melihat makanan yang dihidangkan ketika kita berbuka, seakan-akan kita buku makanan yang banyak, materi yang banyak untuk makan, untuk berbuka. Ternyata satu butir kurma dan seteguk air itu cukup menghilangkan semua keinginan kita sebelum kita berbuka. Maka jangan pernah tertipu dengan gemerlap dunia. Apa yang kita lihat di diri orang lain itu hanya kesenangan yang menipu. Apabila kesenangan itu pada diri kita, belum tentu kita akan merasakan kesenangan yang sejati. Yang terakhir, yang ketujuh, Ramadan telah mengajarkan kita bahwa kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang dapat menyelesaikan Ramadan adalah kebahagiaan karena dia dapat mengisi hari-hari Ramadan dengan ketaatan. Bukan kebahagiaan hanya sekedar Lebaran, bukan kebahagiaan hanya sekedar Idul Fitri, bukan.
Namun kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman karena Allah telah bantu dia. Dia kuat oleh dikuatkan oleh Allah untuk dapat mengisi Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka katakanlah, dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikian juga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Laisal 'idu liman labisal jadid, walakinnamal 'idu liman ta'atuhu tazid." Kata Ali bin Abi Thalib, bukanlah hari raya itu bagi orang yang memiliki pakaian yang baru, namun hari raya itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Demikian juga beliau mengatakan, "Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman aminal wa'id." Bukanlah lebaran, bukanlah Idul Fitri, bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang memiliki pakaian yang baru, namun Idul Fitri sejatinya bagi orang yang terbebas dari azab api neraka. Demikian juga beliau mengatakan, "Laisal idu liman tajammala bil lisabi war rukub, innamal idu liman ghufirat lahuz dzunub." Kata beliau, bukanlah Id, tidaklah Id itu bagi orang yang memiliki pakaian dan kendaraan yang bagus, namun sejatinya Id itu adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya Ramadan belum berakhir. Ramadan belum berakhir. Ramadan masih meninggalkan detik-detik akhirnya. Maka berkata Imam Ibnul Jauzi dalam perkataannya yang begitu masyhur, beliau mengatakan, "Innal khayla idza syarafat nihayatal mitmar badalat qasara juhdaha." Kata beliau, sejatinya kuda pacu apabila dia mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan semua kemampuan yang ia miliki, litafuza bisibaq, agar dia mampu menang dalam perlombaan. Sejatinya kuda pacu apabila mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan semua kemampuan yang dia punya. Dia akan mengerahkan semua kehebatannya agar dia mampu memenangkan perlombaan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Fala takun al khailu aftana minka." Maka jangan sampai kuda pacu jauh lebih cerdas daripada kita. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, innamal a'malu bil khawatim, sejatinya amal itu akan dilihat dari penutupnya. Apabila kita selama ini di Ramadan banyak kelalaiannya, maka tutuplah Ramadan ini dengan akhir yang baik. Kalau seandainya di awal Ramadan kita telah istiqomah, maka sempurnakan keistiqomahan kita sampai akhir Ramadan. Ramadan belum berakhir. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan akan berakhir dan dia pasti akan kembali. Bukan permasalahan Ramadan akan kembali lagi, namun permasalahannya apakah umur kita masih akan berjumpa dengan Ramadan. Ramadan tahun lalu kita dapati ada orang-orang yang kita kenal ada di samping kita, namun sayangnya di tahun ini orang-orang tersebut sudah tidak bersama kita lagi. Ramadan akan terus datang selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bumi ini hidup, maka Ramadan akan terus datang. Namun permasalahannya umur kita yang tidak tahu kapan akan berjumpa dengan Ramadan. Maka orang yang cerdas, dia akan mengatakan, ini adalah Ramadan terakhirku. Maka dia akan tutup Ramadan ini dengan miskul khitam, dengan penutup yang indah. Dan tutuplah Ramadan ini dengan penuh istighfar, dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gharima an furajulin," celaka bagi seseorang, "dakhala alaihi Ramadan," masuk baginya Ramadan, bertemu dia Ramadan, "summan salakha," kemudian
Ramadan itu pergi meninggalkannya qabla ayyaghfirlahu, namun dia belum diampuni oleh Allah. Maka tujuan kita di akhir Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak mengingat kesalahan kita. Umur kita yang telah kita habiskan selama ini pasti penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Bertaubat dan beristighfarlah kepada Allah, semoga Allah terima taubat dan istighfar kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di akhir Ramadan. Dan yang terakhir, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah hamba Allah dan jangan jadi hambanya Ramadan. Kun rabbanian wala takun ramadanian. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Karena sejatinya Ramadan adalah bulan milik Allah. Begitu juga bulan Syawal, begitu juga bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah di Ramadan, dia jugalah Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Maka jangan sampai ketika Ramadan ini berakhir, berakhir jugalah ketaatan kita kepada Allah. Bahkan sejatinya ketika Ramadan ini berakhir, inilah cobaan pertama kita, apakah kita tetap istiqamah beribadah kepada Allah, atau bahkan kita menganggap Ramadan adalah akhir dari segala sesuatu. Seorang ulama pernah ditanya, qila li Bashar al-Hafi, pernah dikatakan kepada Bashar al-Hafi, inna qauman yajtahiduna wa yata'abbaduna lillahi fi ramadhani wahda. Sejatinya ada kelompok yang beribadah dan bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan, bi'sal qaum, itu adalah kaum yang paling jelek. Itu adalah kaum yang paling jelek. Qaumun la ya'rifuna Allah haqqa illa fi Ramadan. Kenapa dia adalah kaum yang jelek? Adalah karena dia adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan itu, yaitu kematian. Teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kematian itu. Maka jamaah kaum muslimin, mari kita betul-betul menganggap bahwasanya Ramadan ini adalah madrasah, sekolah. Ketika sekolah ini telah usai, kita baru akan mempraktikkan ilmu-ilmu di Ramadan dalam 11 bulan perjalanan hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi semua amalan yang telah kita kerjakan di Ramadan dan menerima semua amalan-amalan tersebut. Dan semoga Allah menutupi semua kekurangan-kekurangan kita di Ramadan dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syar. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.